Kompromis untuk memperjuangkan perubahan. Pedangdut Roma Irama mendeklarasikan dukungannya untuk pasangan nomor urut 1, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Amin, di Pilpres 2024. Adapun deklarasi ini ia sampaikan di G-Expo, Kemayoran, Jakarta pada Senin, 29 Januari 2024. Tampak, Anies dan Cak Imin pun turut hadir dalam agenda tersebut. Roma Irama menyatakan telah mendukung pasangan calon, paslon, nomor 1 tersebut pada Pilpres 2024. Pedangdut senior tersebut mengaku yakin bahwa Anies dan Cak Imin dapat memberikan perubahan untuk tanah air jika nanti terpilih menjadi presiden dan wakil presiden. Raja Dangdut itu juga mendukung penuh perjuangan pasangan Amin untuk memenangkan Pilpres 2024. Di tempat yang sama, Anies merasakan bersyukur Roma Irama mendukung Amin di Pilpres 2024. Setelah berpidato, Roma lantas mendendangkan lagu berjudul Reformasi. Pantauan dari Tribun Network di lokasi pada Senin, 29 Januari 2024, sebelum mendeklarasikan dukungannya pria yang kerap disapa Haji Oma itu menyanyikan lagu berjudul Kata Pujangga. Kemudian, Roma Irama membacakan poin-poin deklarasikan di depan pendukung Amin.